Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kijang saya ini berebet mesinnya, berebet kayak kurang lancar itu. Ya, kemarin karbu sudah saya bersihkan, busi sudah saya ganti, terus apalagi itu kemarin tuh nyampe pusing itu nyampean untuk CDI saya lihat apinya masih gede dari kuil, pikir saya itu CDI tempelnya atau ternyata bukan, masih bagus. Nah, ini untuk yang terakhir ini, jadi saya cari kabel busi. Ini saya udah keliling-keliling 3 hari karena ini suasana lebaran, jadi toko banyak yang tutup. Ini tadi dapat di Prabu Mulih ya, karena saya lagi mudik ke Pali ini. Jadi lagi mudik ke Pali ini. Jadi saya cari kabel busi satu set. Harganya sekitar berapa tadi ya? Di bawah 100 kok. Mereknya apa ini? Mereknya Kito. Kito Rice. Satu set. Ya. Ini mau saya coba ganti semua satu set. Karena yang di sana itu yang punya saya itu sudah apa namanya, sudah putus satu di busi nomor satu, jadi sudah putus, maka saya ganti semua. Alhamdulillah dapat tadi ya, sudah keliling dari kemarin 2 hari enggak belum buka tokonya, jadi ini saya keliling lagi, nyari lagi ke Prabu Mulih Kota, dapet ini di pasar tadi, tokonya di tengah pasar. Tadi juga nelpon teman yang ada di Prabu Mulih, Om Apit, terima kasih informasinya untuk tokonya, terima kasih. Alhamdulillah udah dapet ini barangnya. Om Apit yang lagi touring, semoga diberi keselamatan ya, lagi touring ke Krui Om Apit yang ada di Prabu Mulih. Ya, ini mau langsung saja saya ganti yang di sana tuh. Langsung saja mau saya ganti semua satu set. Oke. Ini lagi hujan ya guys, hujan. Saya ganti semua. Nah, ini sudah saya ganti. Kemarin kepepet saya kasih kabel. Nah, ini juga yang nomor ini sudah bocor ini tadi. Setrum saya. Oke, saya ganti. Mau saya coba karena suaranya berebet. Berebet. Atau dicoba dulu ya ini ya. Kita coba dulu untuk suaranya. Oke, sekarang akan saya coba. Akan saya coba hidupkan. Jadi suara itu berbet ini. Mudah-mudahan dengan ganti kabel busi semua sudah teratasi. Sebenarnya enak di awal itu. Jegek-gegek langsung greng. Cuman begitu digas, nah kayak berebet gitu. Jadi kalau digas kayak berebet, kayak mau mati gitu. Coba sekarang kita cek. Nah, putarannya
ya. Kita lihat suara di belakang. Tuh, dan tutup. Kalau digas sedikit itu malah ngincap. Langsung mati dia kalau digas. Oke, sekarang kita ganti ya. Oke, sekarang kita cabut satu-satu. Dari nomor satu kita cabut, nomor dua kita cabut, nomor tiga, jadi kita ganti semua udah ada pusing. Nomor empat yang dari kuil. Oke, kita ganti semua ya. Untuk urutannya ya, urutannya itu yang dari Delco itu 1, 3, 4, 2. Jadi sini nomor satu, nomor satu di sini. Nah, satu. Waduh, kenapa ini lobok? Oh enggak, satu, ini tiga. Jika kita tancapkan busi nomor tiga, satu, tiga, empat. Ini busi nomor empat. Jadi di Delco itu 4. Ya, 1, 3, 4, 2 urutannya. 3, 4, 2, ini yang nomor 2. Ya, ini yang nomor 2. Ini terlalu maju ini ya. Mudah-mudahan teratasi ya. Ini yang ke kuil, yang paling panjang ke kuil. Enggak, di sini hujan guys, hujan. Oke, sekarang kita tes apakah masih berebet, apakah taruh sini dulu, apakah sudah teratasi. Oke, maju. Masuk kenceng semua. Aktor mas. Masuk ya. Iya. Sekarang kita tes menunjukkan. Aduh, hujan ini, nekat ini bikin tutorialnya tek nekat. Alhamdulillah suaranya beda jauh. Greng 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 greng.
Ya, oke, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.